aku naruh emas. Jangan bergerak, Andri. Loh, ini kamar mayat. Pak polisi ngeliat siapa? Ini kamar mayat, gak boleh masuk. Maaf, saya nyari pencuri. Dan saya yakin dia kabur ke kamar mayat ini. Ya iyalah. Ya, silakan raba tubuh saya. Ini bukti saya gak mencuri. Iya sih, gak ada barang curian. Pak polisi, sudah jam 5. Waktunya saya pulang, permisi. Wah, ada rezeki nih. Kalau aku koleksi, bisa deh aku pakai buat umpet. Besoknya, aku izin orang. Terus aku umpet tinden baru. Eh, polisi sing wingi kan? Ngapain lagi kesini? Malingnya kabur ke arah sini. Kamu lihat enggak? Udahlah pak, malingnya cerdas. Dia sengaja kirim bapak ke... Padahal dia kabur ke tempat lain. Partner, apa benar orang ini enggak bersalah? Lapor komandan, dia memang maling dan ngumpetin barang curian. Kamu masih hidup? Kamu kira saya enggak tahu modusmu? Pak polisi, sudah jam 5. Waktunya saya pulang, permisi. Kalau bukan dia, siapa malingnya? Untung aja aku polisi indigo. Kamu hantunya mayat ini kan? Iya pak polisi, saya mau lapor. Menjaga kamar mayat ini emang klepto. Dia nyembuhin barang curiannya di dalam mulut. Pak, kamar mayatnya mau saya kunci pak, tolong keluar. Baik. Saya pun dandanin rekan saya untuk pura-pura jadi hokinya. Kamu malah ngambil dia untuk disimpan di kamar. Sekarang, jangan bergerak. Anda ditangkap. Ingat, pandai-pandainya burung terbang. Akhirnya tertembak juga.